Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Mas Arya Wijaya. Untuk warga-warga yang ingin lewat di piket 0 jalur Lumajang Malang, harap berhati-hati ya. Karena di sini rawan longsor. Jadi harap berhati-hati ya. Tebingnya itu banyak retakan, jadi harap hati-hati ya. Jadi info untuk warga yang ingin melewati jalur piket 0 yaitu jalur Lumajang Malang ya, dihimbau untuk hati-hati ya. Untuk roda 4 sebaiknya lewat jalur Pasuruan saja ya, lewat jalur Pasuruan, karena di sini untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi tanahnya sudah rawan longsor pokoknya ya. Jadi ini longsor, akibat longsoran ya. Jadi harap hati-hati ya. Jadi tebingnya itu hampir 90 derajat kemiringannya. Jadi harap hati-hati di sini. Jadi lebar untuk longsornya di sini lebar ya. Jadi banyak titik yang berpotensi longsor untuk jalur Lumajang Malang via piket 0. Jadi sangat berbahaya ya. Dianjurkan lewat Pasuruan saja. Pasuruan. Soalnya musim hujan ya, musim penghujan masih ya. Jadi musim penghujan, jadi air terus mengikis. Habis longsor. Jadi untuk semua pengendara ya, diharap hati-hati karena banyak titik lokasi yang berakibat longsor di sini ya. Ya, disarankan jangan lewat sini atau ya hati-hati aja, hati-hati. Lebih baik lewat di jalur Pasuruan ya, lewat jalur Probolinggo, Pasuruan, terus Malang ya. Untuk kendaraan-kendaraan besar ya, lebih baik cari aman ya lewat di jalur utara ya. Ini jadi besar ya, untuk volume potensi longsor itu besar di sini ya, karena musim hujan. Oke. Jadi bisa dilihat ya, bisa. Jadi ini ya, ada banyak titik yang berpotensi longsor lagi ya. Ini batu-batu sudah berjatuhan ya. Jadi harap hati-hati untuk pengendara sepeda motor. Ini jalannya licin, jadi harus hati-hati juga ya. Ini titik longsor juga ya, titik longsor. Nah, ini ada ekskavator ya. Ini semuanya. Jadi untuk musim hujan ini memang rawan ya di sini. Soalnya tanahnya ini tanahnya apa, lembek ya, bukan batu tapi tanah ya. Perbukitannya tanah campur batu ya. Ini besar potensi longsornya, itu air mengalir dari atas bukit ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Tetap waspada, tetap hati-hati dalam perjalanan. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.